Horas, kami dari DPP KMDT berada sekarang di galeri dan cave milik Bilton Nadabdab di Sinere. Hari ini kami melakukan peninjauan sejumlah lukisan-lukisan spektakuler, baik lukisan bersejarah maupun lukisan yang bernuansa Danau Toba. Kami ingin menghadirkan lukisan ini di Rakernas 3 KMDT, secara khusus di pagelaran seni budaya semalam di Danau Toba yang diselenggarakan di Hotel Century Park Senayan pada tanggal 29 sampai 30 September 2022. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara pencinta kawasan Danau Toba, mari berkunjung pada pagelaran seni budaya yang kita laksanakan di Hotel Century Park Jakarta pada acara semalam di Danau Toba. Mari kita hargai karya-karya pendahulu kita melalui karya seni budaya yang dikoleksi oleh saudara kita, Situa Bilton Nadabdab, Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya DPP KMDT di Indonesia. Demikian, salam hormat dari kami, Sekjen KMDT, Profesor Dr. Dr. Lucien Stungkir MBA, beserta Ketua Umum DPP KMDT, Situa Edison Manurung, Sarjana Hukum Magister Manajemen, bersama juga Kolektor dan Ketua DPP Pengembangan Seni Budaya Nusantara KMDT, yakni Situa Bilton Nadabdab. Demikian undangan kami kepada kalayak kita semua yang ada di Indonesia untuk datang di pagelaran seni budaya semalam di Danau Toba yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat di Hotel Century Park Senayan, Jakarta. Demikian, Horas! 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 Salam KMDT!